Assalamualaikum guys, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Mudah-mudahan semua di dalam keadaan sehat walafiat sentiasa. Baik guys, hari ini saya pagi-pagi lagi sudah call Grab Center untuk mengetahui mengenai status application EVP bagi membolehkan saya menjalankan aktiviti Grab Car angkat penumpang. Malangnya guys, diberitahu bahawa masih dalam permohonan lagi dan belum lagi ada sebarang makluman kelulusan daripada APAT sehingga kini. Aduhi, kenapa pihak APAT ni tak ada yang kerja ke masa ni? Aduhi, kenapalah jadi begini? Kalau dapat kita utarakan kepada pemimpin-pemimpin yang tinggi-tinggi di atas sana, tolonglah kita. Apatah lagi saya yang belum ada EVP langsung ini. Saya dengar kawan-kawan lain yang ada EVP pun nak dapatkan pembaharuan EVP pun payah. Menyusahkan pula. Pelik sangat dunia ni. Baiklah, kita jalan kita punya GrabFood car. Mendapat ping yang pertama yang agak tidak berapa seronok bagi saya sebab berada di luar. Kena pergi ke kawasan Jalan Ipoh KL dan menghantar pula ke perumahan awam yang pastinya akan menyuruh kita naik ke atas. Malangnya ini adalah job pertama untuk minggu ini. Tingkat 1409 dia punya unit. Aduh, apa nak buat, kita terpaksa layan juga sebab job pertama. Nanti cancellation jadi 100% guys. Nak ke tak nak 100%. Minggu ini pastinya minggu yang sibuk, yang agak sibuk sebab anak-anak saya pun dah mula bersekolah. Dah mula dihantar ke sekolah pagi-pagi tadi. Dan pastinya kita akan ambil mereka balik sekolah nanti. Dan begitulah keadaannya, kesesakan pun bakal dijangka. Okey, dalam perjalanan menuju ke Jalan Ipoh Proville Hilir, layan dulu. Alright, pagi yang cerah ya. Pagi yang cerah di Kuala Lumpur. Guys. Adalah pula. You've arrived at your destination. Malang guys, malang. First job dah kena. Sampai pula dekat restoran 7 Star tu tadi, Jalan Proville Hilir. Tutup masih guys, restoran tu masih tutup. Mau tak mau kena juga cancel. Alah, restoran tu masih tutup. Jadi saya dah tekan cancellation tadi. Untuk restoran is still close. Dia tanya 3 soalan. Close temporary, close permanent, ataupun I'm not sure.
So saya jawab yang ketiga lah, I'm not sure lah. Tapi rupa gayanya memang dia belum bersedia untuk buka. Pintunya buka setengah. Hanya orang di sana dia cakap masih belum buka. Cancel, cancel job dia cakap. Okay, apa boleh buat? Kita balik ke kampung dulu. Balik kampung lah. Let's go. Malangnya guys, tadi saya dalam kesibukan nak tengok Waze dan tengok jalan, tak sedar depan saya tu traffic light yang sudah merah. Tiba-tiba saya dekat tengah-tengah, dah langgar traffic light tu. Mungkin dah kena snap gambar. Aduh, job pun dah cancel. Job pun baru berapa ringgit je tadi, RM6.8 ke 9, RM7.8 ke, begitu saja. Dah kena cancel, lepas tu langgar traffic light. Aduh, tunggulah surat nanti. Malang-malang. Masya Allah. Mungkin ada rahmat di sebaliknya, insyaAllah. Kita teruskan kelangsungan hidup. Itu perkataan yang saya cari tadi, kelangsungan hidup. Let's go. Inilah sebabnya kenapa saya tak suka dekat kawasan-kawasan KL ni. Elok saya main dekat kawasan saya sana, Segambut, Bandar Manjalara, Mohon Kiara, Kepong. Kuranglah benda-benda begini. Kalau tidak kita kena hadap ini selalu. Job yang RM5-6 dah jadi sejam. Apa nak jadi? Itulah traffic light yang saya kena tadi. Itulah dia sebab saya pusing balik ni. Aduh, itulah dia guys. Memang ada kamera ni. Memang. Nasib, nasib. Guys, rupa gayanya vlog untuk hari ini saya kena berhenti dahululah. Mungkin rezeki pagi ni tak menjadi. InsyaAllah nanti-nanti kita ada rezeki lain. Mudah-mudahan dipermudahkan. Saya kena balik, ada kerja yang kena buat. Saya doakan kepada semua anda di sana, mana-mana yang buat kerja Grab Food Car dan lain-lain, agar sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat, sejahtera. Stay safe. Dan sesungguhnya mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan, InsyaAllah. Okay, dengan itu saya minta diri dulu. Jumpa lagi di vlog yang akan datang. Let's go. Bye bye. Tadi call Grab Center kan. Terus dihantar message, rate your support. Macam mana nak rate? Kita punya problem belum settle. EVP mana? Aduh, tak faham lah. How can I say it's resolved or not? Definitely now it's not resolved yet. Betul tak? Ayuh. Okay guys, apa boleh buat. Anyway, yang menjawab saya tadi, saya bagi 5 star lah. Sebab cik yang menjawab tadi pun sangat okay. What delighted you? I think friendliness yang lain tu masih kurang. Ini saya nak type sikit. So I wish for Grab to assist drivers in getting this EVP number soon as possible. It's about life goes on, please. Dah submit guys, dia cakap thank you. We pay attention to your feedback and we'll use it to serve you better.
Terus jambu. Hey. Miri. Ya Rabbi. Boleh lupa subscribe channelnya.